Masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 4 Cibatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat bertemu meski hanya melalui online. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Ani Ruhyani sebagai PLT di SDN 4 Cibatu. Saya ucapkan terima kasih kepada para wali murid kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 yang telah memberikan kepercayaan pada kami dengan menyekolahkan putra-putrinya di SDN 4 Cibatu. Juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid kelas 2 sampai dengan kelas 6. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya ucapkan pula selamat kepada anak-anakku yang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan prestasi kalian semakin meningkat. Kegiatan MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilakukan melalui online berhubung pandemi COVID-19 belum berakhir. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita dapat bertatap muka sehingga anak-anak bisa ke sekolah secara normal. Perlu kami sampaikan kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa materi pembelajaran diberikan secara daring. Adapun bila nanti ada materi atau informasi yang kurang dipahami, maka dapat dikonfirmasikan kepada guru kelas masing-masing atau melalui paguyuban orang tua. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan tatanan kehidupan kita kembali normal seperti semula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.